ketemu meneh sama Mbak Wiro, ketemu lagi sama saya. Mbak Wiro kali ini mau sederhana saja tentang cerita jomblo ketika malam minggu. Itu adalah komasa di mana jomblo itu pada kompak meminta hujan. Kan kasihan kodok, kodok yang harusnya pacaran. Itu kok kalau disuruh kerja mereka juga jomblo. Jadi biar gak nyusahin siapapun, kita harus bersyukur apapun keadaan kita. Mau jomblo, ya mau berpasangan, yang penting selama kita punya barang yang bisa kita masuk, keluarkan, itu kita harus bersyukur. Kalau jomblo, selama ada pacar orang lain, empat saja. Karena selama belum ada janur kuning, sikat, gak apa-apa. Tapi kalau ada menderita dikepung mantan pacarnya atau pacarnya sekalian, itu derita Anda. Karena Mbak Wiro selalu mengatakan, selama belum ada janur kuning melengkung, Anda masih berhak untuk menjadi pacar dari pacar orang lain. Itu ketua dari Mbak Wiro pekan ini. Nah, aku iswatu ikut tandanya apa? Tandanya aku butuh mentem syariah. Mentem apa? Mentem sing direstoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentem mesti. Jadi selama Anda tidak mabuk dengan minuman yang beralkohol, selama Anda masih mabuk aqua, mabuk esti, mabuk este, itu gak apa-apa. Kalau perlu, mari mabuk bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian petua Mbak Wiro minggu ini. Sampai jumpa pekan depan dengan petua-petua yang lain. Insya Allah memberdayakan. Yang penting tetap jiwi. Saya Mbak Wiro, mbahnya orang sakti. Orang mengkorotukan. Tapi asu. Eh asu.